Barudak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, aupdina kegiatan sunatan massal anu dikokolakeun ku kepolisian sektor Cipatat poe Minggu nu anyar kaliwat. Eta kegiatan teh dilakonan di nararaga ngareureuh milangkala ka 73 Bayangkara Polisi Republik Indonesia. Sawatara warga di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Tembong Sarumangat Naker Ilu Biung dina kegiatan sunatan massal anu dikokolakeun ku kepolisian sektor Cipatat poe Minggu nu anyar kaliwat. Eta warga teh marawa barudakna anu karereanana balita. Eta sawatara warga teh leah ngadago budakna di sunatan bari di beberapa kumang pirang kasenian tradisional. Samala barudak anu geus di sunatan nampa bingkisan baju turta duit. Kepala Kepolisian Sektor Cipatat Kompol Asep Nandang nandeskeun jumlah barudak anu disunatan dina eta kagiatan teh nitih 52 urang. Dina nasnasna eta kagiatan teh dilakonan dina raraga ngareureuh milangkala ka 73 Bayangkara Polisi Republik Indonesia pikeun ngareketkeun beungkeutan di antara polisi jeung warga. Polsek Cipatat mengadakan hutanan massal dengan jumlah 50 anak sewilayah Kecamatan Cipatat dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-73, yang mana kami selaku Kapolsek Cipatat sesuai dengan perintah pimpinan untuk lebih mendekatkan lagi Polri dengan warga masyarakat supaya terjalin komunikasi yang baik sehingga Polri tetap dicintai dan Polri tetap jaya. Salah seorang warga nembrakeun ngarasa bungah aupdina eta kagiatan sunatan massal. Lianti Lewi Wanoh jeung pihak polisi eta kagiatan ge mampu nang tayungan kabutuh masyarakat teu mampu lebah nyunatan barudakna. Khususnya yang masyarakat kecil yang kurang mampu lah gitu. Syukur alhamdulillah adanya diadakan acara ini di Kapolsek. Warga miharap kagiatan sosial kawas sunatan massal bakal dilakonan kalawan mayang meh saban tauna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.